Teras kedua ya. Ini teras kedua. Harum di bau kayu cendana ya? Ya, ini seperti bau kayu cendana.
udah kurang tahu posisi kak. Mungkin pohon pohon cendana ya mungkin ya. Pohon cendana mungkin ya. Di teras kedua ini ada pohon besar juga ya. Apa mungkin dari sini yang menghasilkan bau harum atau ada orang yang terancam gitu, belum tahu. Cuma memang harum sekali pohon ini kalau Anda bisa merasakan bau harum di teras kedua ini. Benar-benar harum bu ya, luar biasa. Teras kedua. Di sini cukup tinggi ya. Auranya luar biasa juga di sini. Oke. Kita lanjut ke teras ketiga. Hampir tidak ada perbedaan antara teras kedua dan teras ketiga. Hanya mungkin setinggi setengah meter ya. Oke, tadi kita berada di posisi teras kedua. Saya ulang lagi karena suaranya kurang jelas. Nah, ini kita berada di posisi teras kedua ya. Di sini ada dua pohon besar, cukup tinggi juga. Nah, ini bikin jalan teras. Teras kedua ini baunya sangat-sangat harum. Seperti bau cendana. Mungkin ada pohon cendana sekitar sini atau ada yang situs tertua di dunia mengalahkan jalan bisa dari sini teras ketiga. Antara teras kedua dan teras ketiga ini tidak terlalu tinggi, setengah meter di atas oleh botol-botol ini. Jadi kita lanjut ke teras ketiga. Jadi sebelum menuju
cukup keras ke rumah, terus lanjut. Mereka yang nggak lalu ke teras kelima, ke teras puncak, mereka di tes di sini dulu. Nah, dengan mengangkat batu ini, seandainya mereka berhasil mengangkat batu ini, mereka bisa lalu ke teras kelima. Jadi teras keempat ini adalah akhir pembersihan sebelum mereka ke teras kelima. Siapa? Mari. Mana? Dari tadi. Tempat ini kan. Ini tempat apa nih? Ya ini mas singgah sana yang pernah digunakan kayak yang Siliwangi. Kalau orang Bali mah kalau melaksanakan